Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gobrak Group. Hari ini kita berada di Desa Kawron, Kecamatan Alun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini ada unit L300 bensin, teman-teman ya. Ini nyoba kita hidupkan dulu ya. Nyoba langsung kita hidupkan. Tak jenuh ya, lur. Tapi ini nyoba kita hidupkan lagi lur ya. Ternyata enggak mau hidup lagi lur. Kalau kejadian semacam ini biasanya pada platinanya lur ya, biasanya. Nah ternyata setelah hidup, nah saat tiga spontan enggak mau lur, malah mau mati ya biasanya. Ini istilahnya ini terjadi nyendat lur. Ini berbahaya saat mau nyalip atau angkatan berat loh ya, muatan berat ya. Nah, coba kita cek dari sini loh ya. Nah, jadi ini saat digas langsung spontan ini enggak mau lho. Ini terjadi nyendat, bahkan ini mesin bisa mati lho ya. Biasanya kejadian semacam ini pada platinanya lur. Kalau nyendatnya ini lur. Nah, pompa akselerator ini lur ya, akselerator atau akselerasinya ini terjadi buntu atau macet. Jadi saat digas bensin tidak ada yang moncrot atau tidak keluar dari pompa. Ini kita curiga kalau susah hidupnya dari platina lur. Nah ini coba platinanya kita cek lur ya, rotornya kita lepas dulu. Coba kita cek teman-teman ya, kita renggangkan platinanya. Nah, iya toh, Lur. Platinane ireng lho, Lur. Nah, iya toh. Oh, pantesan ini strumnya ndak bisa stabil, kadang-kadang susah hidup, kadang-kadang gampang. Apalagi sampai nyendat. Ini bisa jadi nyendatnya juga penyebabnya ini, teman-teman ya. Strumnya kurang sempurna. Ini coba langsung kita bersihkan aja, Lur. Ini kalau platina nggak bisa dilepas, bersihkannya semacam ini lur ya. Nah ini lur, caranya kertas amplasnya dicepitkan di platinanya lur, terus kita gerak-gerakkan ya lur ya, untuk kertas gosoknya sampai bersih. Kalau nggak bisa dilepas ini, karena nggak bisa dilepas ini penyebabnya sekorupnya lur, macet yang bagian bawah ya. Jadi setelah digerak-gerakkan, digosokkan, ini diceplas-ceplas yang ini lur, dan resik biar enggak ada gramnya, karena gram ini juga sangat mengganggu lur ya. Ini lur caranya kalau memang sekrupnya enggak bisa dilepas ya. Sampai bersih lur. Cara ini pun sebenarnya juga akurat lur, akurat bisa bersih maksudnya teman-teman ya. Jadi diulang beberapa kali lur ya, sampai betul-betul bersih dan kilap, dari bebas dari kerak. Coba lur, nah ini mulai resik lur. Jadi harus diulang beberapa kali lur ya, kalau nggak bisa dilepas ya. Oke teman-teman, ini akan kita setel lagi platinanya. Ini coba kita setel 0,3 lur ya. Nah lur, ini harus pas stopnya, ini kita setel 0,3 nyoba lur ya.
Jadi ini juga ada 4 pinggulan, Lur. Untuk setelannya ada di sini, Lur, ya. Nah, di sini setelannya. Ini kita masukkan obeng, kita ongkek ke kiri. Nanti akan merenggang. Nah, kita masukkan obeng min. Kita masukkan obeng min, Lur, ya. Kita ongkek ke kiri, setelah pas baru sekrupnya dikencangkan. Nah, Lur, setelannya segini, Lur, ya. Ini sekitar 0,3 atau 0,4 atau 0,2 setiara-arah, ya, Lur. Setelah-setelan pas baru ini dikencangkan. Yang nggak bisa dilepas ini tadi sekrupnya yang bawah, Lur, ya. Buh, nyapa orang nanti cepat, Lur. Anu, Lur, berkarat. Nanti kalau kita paksa takutnya tambah patah. Tapi gini aja enggak apa-apa, Lur. Insya Allah jadi. Nah, untuk rotornya ini juga kita gosok, Lur, ya. Yang bagian kuningan ini sama ujungnya ini harus digosok. Oke, teman-teman. Ini langsung kita pasang rotornya dan akan nyoba kita hidupkan bolo, ya. Gimana reaksinya setelah kita bersihkan ini vakumnya, Lur, vakum Tilco ini seharusnya masih fungsi, Lur, ya. Ini sudah tidak difungsikan. Memang biasanya nyendat terjadi karena vakumnya macet atau vakumnya Tilco nggak kepasang, Lur, ya. Kan vakum ini sangat berpengaruh juga untuk tingkat keborosannya, Lur. Jadi usahakan bisa berfungsi, ya, vakumnya, walaupun hanya tipis untuk penyebabnya boros, maksudnya, Lur. Oke, teman-teman, ini nyoba kita cek juga untuk karburatornya. Sebenarnya ngabut, Lur. Nah, gitu, Lur. Nah, sebenarnya saat digas ini bensinnya bisa keluar, bahkan ini sampai ngabut, Lur, ya. Dan ini akan nyoba langsung kita hidupkan aja, Lur, ya. Nanti akan tahu penyebabnya, Lur. Oh, enak, Lur. Panjang mobil. Wis kaya Innova, Lur. Coba enggak Avanza, Lur. Avanza, ya. Gue kerumuh pabrik ya, gue pabrik ya. Mendadak marah gue, Lur. Ganti Innova. Wah, panjang mobil tenan, Lur. Gas-gasannya ya poin. Nah, memang kalau strom kurang stabil itu bisa menyebabkan nyendat, nggak stasioner dan susah hidup. Susah hidup apa urip susah, Lur. Lampu, Lur. Pikir dewe-dewe, Lur. Guys, ngono lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment dan subscribe.